sekalian, alhamdulillah aksi kita kali ini sebagaimana surat pemberitahuan yang sudah disampaikan dan berdasarkan komando dari Ustadz Abdullah Heha Mahua, aksi ini akan ditutup sebelum sholat asar. Namun yang jelas, aksi ini bukanlah aksi yang terakhir. Aksi yang terakhir adalah kita berjuang untuk memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, sudah banyak meme bertebaran, sudah banyak seruan dari para alim ulama, para tokoh, para aktivis, bahwasanya besok hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, kami Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan atau Gerak Kemanusiaan dan Persaudaraan Alumni 212 mengajak, menghimbau agar besok kita berbondong-bondong aksi di Jakarta sejak awal. Saudara-saudaraku sekalian, saya perlu tegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang menghadiri persidangan, yang menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 28. Itu hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu saya ingin tegaskan besok kepada segenap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ada di 34 provinsi, yang ada di 514 kabupaten kota, untuk tidak ragu, untuk tidak takut, agar berbondong-bondong ke Jakarta, saudara-saudara. Besok itu, pasca atau sebelum pra keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah Indonesia akan tetap ada atau tidak, saudara-saudara sekalian. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menentukan bagaimana anak cucu keturunan kita, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, jangan sampai kita menyesal. Jangan takut. Kalau ada aparat yang menghalang-halangi, sampaikan. Justru kalau ada aparat menghalang-halangi, dia telah melanggar hak asasi manusia, saudara-saudara. Oleh karena itu, kepada para DKM yang ada di Jakarta yang berjumlah 5.000 lebih, kita sudah serukan, kita sudah himbau untuk tidak takut, untuk tidak ragu, agar mulai nanti malam menyediakan masjidnya untuk dijadikan tempat istirahat para rakyat Indonesia yang akan mendapatkan keadilan. Siap datang lagi, siap hadir besok pagi, siap ajak sebanyak-banyaknya. Takbir. Jam 9 dan kita sudah sampaikan surat pemberitahuan sampai sore. Kita lebih awal lebih baik. Sekali lagi, siap datang. Siap. Barusan orang tua kita, ulama kita, kiadah kita, asatid kita, Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i telah memimpin doa, telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bunda kita, Ustazah Nur Hadiyati Akma juga telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin yang hadir di sini telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya insya Allah kita akan mendapatkan keputusan yang akan menguntungkan kaum muslimin dan rakyat Indonesia. Terakhir, saudara, sebagaimana yang diamanahkan oleh komandan kita, oleh Ustaz Abdullah Heha Mahua, maka pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan doa oleh Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, maka pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan doa, dan marilah kita berdoa untuk menutup pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa kabarat akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang agar pulang dengan tertib, nanti malam atau bertahap
lagi. Kita sudah PA212 menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. Allahu Akbar. Saya sudah siap di masjid, tapi saya tidak bisa turunkan ini ke share karena polisi kan udah BAP saya kan. Sore ini semua ke rumah juang ya, halal bihalal. Sore ini semua orang apa, relawan ke rumah juang 36. Rumah juang mana? Proklamasi. Proklamasi ya, rumah juang Proklamasi ya. Jadi ya, katanya nggak jadi tadi. Bang, tadi katanya nggak jadi. Jadi ya. Cukup. Ya, sebentar malam, sore ini yang mau langsung ke rumah juang misalkan. Dalam proklamasi kita. Pak Mursali mana? Sebentar ya, ini mau tadi udah janji bahasa Inggris Pak Abdullah ya. Relawan kumpul, para relawan, para pendiri Selamat sore sahabat Tribun dimanapun kalian berada. Ini adalah kondisi terkini saat ini tanggal 25 Juni 2019. Anda bisa lihat di luaran gedung Mahkamah Konstitusi. Anda bisa lihat massa terus bertambah. Ini adalah kondisi terkini saat ini. Sini gua siapa toin? Ini bukan masalah 01, 02. Mereka menuntut tolak kecurangan dalam pemilu 2019. Dan mereka menuntut mendiskualifikasi paslon 01. Dari pihak-pihak baik internal, eksternal yang berdampak terhadap masa depan Indonesia.
baik kesatuan negara Indonesia maupun menyangkut kesehatan rakyat yang kemudian bisa terjangkau. Oleh karena itu saya berharap besok pagi jam 9 kita datang lagi sampai tanggal 27. Siap. Sesudah itu kalau ternyata tanggal 27 putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, tidak sesuai dengan proses hukum dan pemerintah, maka hanya logistik terus turun dari berbagai penjuru, dari berbagai relawan. Ini ada keluarga besar Universitas Indonesia, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Aman Bu. Tolong fotokan saya. Makin sore massa terus berdatangan dari berbagai penjuru. Yang Anda bisa lihat yang berrompi kuning adalah alumni-alumni Universitas Indonesia. Bukan ini. Yang ini.
Inilah kondisi terkini saat ini, massa terus berdatangan dari berbagai penjuru. Massa menuntut mendiskualifikasi paslon 01 yang curang. Bisa lihat. Ayo silakan main dulu, Bu. Bu, agak miring ke sini biar kelihatan ke sana. Agak miring ke sini, Bu, biar kelihatan ke sana, Bu. Enggak, miring ini, enggak, yang ini aja. Mundur ini, mundur, kamu mundur. Nah, biar kelihatan itu. Ayo, yang lain geser. Dari jumlah penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah itu menambah sebanyak 18 juta penduduk. Berarti ini adalah proses manipulasi yang disebutkan dengan apa ya, kecurangan secara sistematis dan masif dan terus terukur. Nah, oleh karena itu maka kita harapkan agar supaya Mahkamah Konstitusi memperhatikan data-data tersebut. Kenapa? Karena menurut undang-undang tidak pidana korupsi, apa yang dilakukan oleh peserta 01 itu adalah yang disebut dengan perbuatan curang. Kemudian di dalam melaksanakan tugas Selamat sore buat sahabat Tribun, ini adalah komunitas Maharani Peduli. Komunitas Maharani Peduli. Berbagi logistik untuk para mujahid dan mujahidah yang hadir di seputaran gedung MK. Air,
komunitas Maharani Peduli Indahnya Berbagi hanya dapat dirasakan oleh mereka yang ikhlas memberi. Lalu kemudian ada informasi
ada surat beredar bahwasanya dimajukan tanggal 27 Juni. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang berhak menyampaikan keputusan itu adalah Mahkamah Konstitusi yang 9 orang itu. Oleh karena itu putusannya bisa tanggal 27, bisa tanggal 28, betul tidak? Oleh karena itu, supaya kita tidak seperti menunggu hasil keputusan dari KPU, saya tanya, yang kita aktif 3 hari lagi? Buat sahabat Tribun dimanapun kalian berada, inilah kondisi terkini di mana untuk pasokan logistik begitu banyak datang dari berbagai penjuru. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harrison Ribon TV melaporkan langsung dari seputaran gedung MK. Thank you.
kita udah menantu gigit bersama berarti. Amin, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah benar. Jangan kayak Jokowi. Terus, hah? Kemarin nggak kelihatan. Pulang jam hari Rabu, aku kesini banyak. Ya lihat sih, kemarin sih solo tidur. Masih ikut terus ya Pak? Masih ya? Ya, terus. Kalau saya orang ini. Yang penting membela muslim. Iya betul Pak. Semoga Bapak tetap malah sehat ya. Malah kan sepeda dikunci. Hah? Mau sepeda kan dikunci oleh Pak Polisi. Harus izin Pak ngunci-ngunci kalau memang benar-benar orang muslim. Dikunci piye? Kuncinya diambil. Di bawah. Terus lagi? Iso? Keno terus. Langsung kula ngomongin ngoten. Lah wong muslim apa-apa itu harus izin. Memang benar muslim. Orang 700 letong penyelek. Thank you.
Duduk.